Selamat siang, masih bersama para jagoan neon. Siang hari ini kita akan mencoba menguprek alias membongkar-bongkar. Ini berupa Extra Mic merek Redcom. Nah, ini kan kita uprek, kita bongkar. Kita lihat isi mesinnya, guys. Seperti apa, barangkali bisa kita tiru isinya ya. Kita jiplak. Ini pakai obengnya bintang, guys. Jadi sangat membantu mungkin saat lagi touring atau perjalanan. Teman-teman memegang HT agak kesulitan ya. Jadi dengan adanya Extra Mic ini akan lebih mudah. Mungkin juga yang mungkin kurang nyaman pakai headset ya, karena di kuping jadi tidak nyaman, bisa menggunakan Extra Mic. Ini ada berapa murnya, guys? Kuat banget ini. Oh, nempel, guys. Kelet, guys, kelet. Ini masih kayak ada. Jadi kabel ini itu jacknya ada dua, guys. Ini speaker min plus langsung terhubung dari speaker ke speaker sini. Terus ini yang hitam nampaknya jalur min ya. Kita tester aja biar nggak penasaran, kita tester. Ini jalur min, yang hitam ini min, ini plus 5 volt tegangannya ya. Kita tunjukkan, kita cek ini jalur speaker yang jalur speaker yang gede. Jalur speaker sini. Mungkin yang jack kecil 2,5 ini yang jalur min, yang sebelah sini itu jalur min, PTT min ini. Jalur min yang tengah itu jalur
Ini plus untuk mic kondensor. Yang tengah enggak dipakai ini tadi. Jadi gitu guys, isinya cuma dia ditambah indikator plus lampu ya. Oke, gitu guys. Bentuk daleman ekstra mic kita bongkar nih. Kayak gini isinya. Thank you guys sudah bersama para jagoan neon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.